review nih kamera Cam Pogan, kamera digital 4K, 4K GoPro. Langsung aja kita unboxing paketnya. Baru sampai malam tadi dan baru kita sempat. Ini belinya di Tokopet ya. Ya, harganya Rp250.000. Murah meriah. Plus ongkir kirim sekitar Rp20.000. Kita buka kardusnya. Kita buka, ya packingnya rapi. Agak brutal ya bukanya. Biasa buka inian ya? Sak semen. Iya. Oke. Tebal juga dan ada bubble wrap-nya supaya tahan benturan goncangan angin badai. Wow. Ini ya, Gan. Ini ya, guys. Ini dia. Kita bongkar dulu bubble wrap-nya. Sport action. Ya, ini dia. Oke. Untuk apa ya, boxnya di sini speknya bisa dilihat LCD 2 inch, LCD untuk layarnya ya 2 inch, resolusinya 12 megapiksel paling tinggi itu, dan foto formatnya JPEG. Yang penting-penting lagi ini udah WiFi, jadi bisa langsung connect ke HP pas kita lagi berkendara ataupun kita lagi pulang. Ini juga waterproof karena ada casingnya, nanti kalau misalnya mau sambil main air pakaiin casingnya aman. Oke, langsung aja, langsung kita buka. Kita buka ini. Nah, tara. Ini ya guys, penampakannya. Wow. Tuh bisa dilihat. Kamera action, kamera dari Kogan. Layarnya 2 inci. Ini sudah di-casingin ya. Bisa dibuka sebenarnya. Untuk ini kita beli paketannya, untuk ini terpisah ya sama micro SD-nya, jadi micro SD-nya beli sendiri. Belinya di tempat lain. Jadi ini tidak berikut micro SD-nya. Nah, wow. Keren juga ya. Tombol on-nya. Dan ini tempat buat charging. Ini buat charging dan buat micro SD. Ada slot micro SD-nya. Ada dua tipe charge nih. Yeah. Iya. Ini ukuran layarnya 2 inci. Bagus ya. Jadi kalau mau geser-geser tampilan slide. Dan ini buat volume. WiFi. Oh, WiFi ya. Ini WiFi. Ada gambar lambang WiFi-nya. Oke. Pelindung kameranya. Ini rencananya mau dipasang di sepeda. Sepeda coba ya. Kita nyalakan ya. Pada baterainya. Nyala. Nyala guys. Nyala ya guys. Lampunya nyala. Lampu indikatornya kalau sudah on. Nah, ini indikator baterainya masih terisi 3/4. Selain itu, sini ada alat-alat bracket-bracketnya. Iya, benar sekali. Kita bongkar apa aja yang ada di dalam boxnya ini selain kameranya, karena bracketnya banyak nih. Ini
Udah. Ada banyak bracket di sini. Kalau kita baca di Tokopedia sih include-nya nih bracket buat di helm. Buat di helm, buat di bike, sepeda, sama buat di lengan. Ini ada buat bersihin kaca. Ya, buat bersihin lensanya. Mobilnya banyak, jadi bisa dipakai di macam-macam, di helm ataupun di dashboard mobil, stang sepeda. Ada panduannya, guys. Ini buat pengencang. Banyak. Tambahan pengencang seperti di sepeda juga bisa. Nah ini yang kita lihat bisa ditaruh di sepeda ini. Ini bracketnya ya buat di sepeda. Ada karetnya, band, dan bisa diukur sesuai standarnya. Kembali jadi bentang-bentang seperti ini. Yang lain masih banyak nih guys. Masih banyak. Jadi dengan harga charger. Ya. Sama ini juga buat di sepeda peralatannya. Apa ini? Oke, apa ya? Ini kepala charger. Ya betul, ini power adapter buat ngecas. Ada satu lagi kecil. Jadi kalau di total banyak sekali kita dalam satu box kamera GoPro Gogan ini. Sudah lengkap, komplit, dengan harga terjangkau, Rp250.000 saja. Kualitas kamera juga bagus, ada wifi-nya. Dan micro SD-nya up to 32 GB. Jadi bisa puas menekan video. Sampai yang ada di box, seperti ini ya guys. Ada banyak. Sekarang kita siap bersepeda sambil video. Untuk unboxing kali ini sampai di sini dulu ya guys. Next kita bikin video buat cara memasang kamera action ini, kamera action Kogan. See you next video. See you.